Kapolres Metro Jakarta Barat meresmikan musola yang terbakar pada akhir Januari 2018 untuk digunakan kembali sebagai sarana ibadah. Pada kesempatan ini, musola Baitul Muttaqin yang beralamatkan di Jalan Keutamaan Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, telah diperbaiki oleh Kapolsek Taman Sari berikut jajarannya bersama dengan tiga pilar. Dalam perbaikan musola di wilayah Krukut, Taman Sari, ini adalah salah satu bentuk perhatian dan kepedulian Kapolres Metro Jakarta Barat dan Polsek Taman Sari berikut jajarannya kepada warga masyarakat Kelurahan Krukut, Taman Sari. Sehingga warga masyarakat terutama Kelurahan Krukut, Taman Sari bisa mempergunakan dan melaksanakan ibadah di musola Baitul Muttaqin ini dengan nyaman dan khusyuk. Selain itu, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi menyampaikan juga pesan-pesan Kamtipmasnya, terutama masalah hoax atau berita bohong yang sekarang ini sedang viral di media. Masyarakat jangan sampai mudah untuk diprovokasi, masyarakat harus membangun daya tangkal terhadap berita bohong dalam kelangsungan keutuhan persatuan dan kesatuan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.